dia adalah Pili. Sebentar lagi Pili ini akan berubah menjadi kupu-kupu, dan ini temannya bernama Ubul, guys. Saat si Ubul ini sedang asik memakan, tiba-tiba terdapat manusia yang akan menyemprotkan gas beracun kepada mereka karena mereka dianggap hama oleh manusia. Terlihat si Ubul ini sangat kesal karena melihat sahabatnya yang hampir mati. Dia langsung bergegas mengambil sepotong kayu dan melemparkannya pada manusia ini nih sampai kesakitan. Tidak lama manusia ini malah melemparkan api, membuat si Pili hampir terbakar. Untungnya si Ubul ini bisa menyelamatkan si Pili. Dia berjanji akan menjaga sahabatnya sampai berubah menjadi kupu-kupu. Setelah itu si Pili langsung banyak makan dan langsung mengantuk. Nah ini dia guys, saat proses ulat menjadi kupu-kupu. Di sisi lain Ubul sedang berjaga-jaga, namun tidak lama kemudian akhirnya si Pili ini berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Si Ubul bersedih kehilangan sahabatnya.